Kemudian pertanyaan selanjutnya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Majalengka mau bertanya. Kenapa Al-Quran disusun tidak menurut urutan yang diwahyukan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa diawali dengan surat Al-Fatihah, tidak dengan surat Al-Alaq? Terima kasih, Buya. Pertama, masalah peletakan surat-surat dan ayat-ayat tidak sesuai dengan urutan waktu diturunkan oleh Allah. Surat Al-Fatihah bukan pertama turun, tapi diletakkan di yang pertama. Ini bagaimana ceritanya? Dan pemberian nama-namanya ini bagaimana? Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya pemberian nama surat itu adalah tawqifi dari Allah melalui wahyu. Maka Nabi beri nama ayat-ayat, surat-surat. Diberi nama oleh Rasulullah. Biarpun ini ada perbedaan pendapat, sekecil dalam hal ini ada. Bagaimana kalau diberi nama tapi sesuai dengan ayatnya? Untuk dirimu sendiri. Tapi yang jelas begitu, Imam Suyuti mengatakan tauqifi, melalui wahyu. Adapun penyusunan dari surat, ayat dan ayat, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan tauqifi. Tauqifi adalah dari wahyu. Dan ini kebanyakan mengatakan seperti itu. Bagaimana mana tauqifi? Dalam hadis sebutkan Nabi mengatakan hadhil ayah fi surati fi suratil latifiha kada wa kada. Nabi menyuruh tolong letakkan ayat ini di surat itu yang ada bunyinya begini-begini. Nabi atur letakkan sini, letakkan situ, letakkan sini sampai menjadi rapi semacam itu, petunjuk dari Nabi. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, ijtihadnya sahabat Nabi meletakkan ini dan itu. Oke, baik itu dari Nabi atau ijtihad sahabat, setelah itu menjadi sebuah kesepakatan namanya ijma. Setelah disatukan mushaf model bentuk urutannya namanya mushaf Utsmani. Setelah itu nggak ada yang boleh berbeda. Maka perbedaan ini sudah nggak berarti lagi. Yang jelas Quran dia seperti itu, jangan diacak-acak lagi, sudah. Bahkan waktu itu banyak Quran yang berbeda urutannya, berbeda ininya dibakar. Agar jangan sampai jadi pegangan. Hanya ada satu mushaf Utsmani. Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi begitulah sejarah peletakannya, memang berbeda pendapat. Kebanyakan mengatakan bahasanya itu dari Rasulullah langsung. Nabi katakan letakkan ini situ, letakkan ini sampai rapi semacam itu sesuai dengan petunjuk. Kemudian apapun perbedaan di antara mereka para ulama, hasilnya adalah sama bahwasanya waktu Sayyidina Utsman bin Affan semua mushaf suruh ngumpulkan. Tidak ada mushaf yang berbeda-beda. Berbeda itu bukan ada kurang dan lebih, enggak. Ada urutannya macam-macam. Si fulan ngumpulin begini, si fulan ngumpulin begini, si fulan ngumpulin begini, berbeda-beda. Maka semuanya ditiadakan, maka yang ada hanya satu mushaf Utsmani, seragam semuanya sampai hari ini. Pergi ke negeri manapun ya urutannya kayak begitu. Jadi seperti itu dalam urusan mushaf. Yang jelas itu semua dari Allah semuanya. Wahyu dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Asal urutan enggak. Perbedaan Anda boleh ikut lama ini itu. Yang jelas setelah itu menjadi sebuah kesepakatan urutannya seperti itu, jangan diganggu. Wallahu a'lam bishshawab.